Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau menyebutkan, yuqalu li sahibil quran. Nanti di Qiyamah akan dikatakan kepada sahibil Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang menyibukkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quranul Kirim. Dikatakan kepadanya, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang tersebut, Iqra, bacalah Al-Quran. Wartaqi, tingkatkan lagi bacaanmu terhadap Al-Quran. Waratil, kama kunta turattil fid dunya dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Qur'an itu dengan tartil di dunia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam coba lihat keutamaan yang sangat besar keutamaan yang sangat agung kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u karena kan sesungguhnya manzilahmu kedudukanmu di dalam surga kelak karena surga itu bertingkat-tingkat. Manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak kita membaca Al-Qur'anul Karim, semakin besar pahala dan semakin ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menghafal Al-Qur'anul Karim dan mendidik putra-putri kita untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Pasti dia akan terus-menerus membaca Al-Qur'an, mengulang-ulang Al-Qur'an itu sampai akhir kehidupannya. Karena kalau seseorang sudah menghafal Al-Qur'anul Karim, itu murojaah al- -Quran. Quran itu adalah tugas sampai mati, merupakan sebuah tugas yang telah dia emban sampai akhir hayatnya. Dan semuanya berbuah pahala. Setiap ayat yang dibaca, setiap huruf yang dibaca, semuanya akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. STA TV Media Syiar Islam.